Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ibu bapak penonton YouTube Mersa TV. Sekarang kita berada di Jalan Nasir Sutan Pamuncak di depan Terminal Bare Solo, Kota Solo. Lebih tepatnya kita berada di Toko Anton, jual cabai, bawang dan lain-lain. Di sini kita lihat ada bawang putih, garam dan lain-lain. Jadi tujuan kita ke sini pertama tadinya mau minta bantuan sumbangan bola kepada Pak Anton, bola kaki, karena di kita mempunyai SSB yang baru berdiri. Jadi setelah kita jalan-jalan di sini, timbul ide membuat video mengenal lebih dekat dengan Pak Anton, melihat kesibukan karyawan dan toko ini. Setelah mendapat izin, baru kita mulai membuat video ini. Ayo, mari ikuti video kita ini mengenal lebih dekat dengan Pak Anton. Sekarang menjual bawang putih di Kota Solo. Baiklah ibu bapak semuanya, sekarang di depan kita sudah jumpa dengan Pak Anton. Ada juga mungkin rekan bisnisnya yang memanggil Bos Anton. Kita akan tanya-tanya sedikit dan mungkin terlebih dahulu kita berkenalan. Mungkin yang kita bertanya Pak Anton, nama lengkapnya kira-kira Anton Ilham, Pak. Anton Ilham. Kelahiran di mana? Di Kotoanau, Pak. Kotoanau. Sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Anaknya berapa orang? Anak yang cowok 2 orang, cewek 1 orang. Iya, itu yang di belakang? Ini yang cewek nih, Pak. Ya, yang cewek. Yang nomor 2, Pak. Nomor 2. Yang kita tanya Anton, di depan kan kita lihat mereknya jual cabai, bawang dan lain-lain. Iya, ya. Itu. Kira-kira Pak Anton mulai berjualan cabai dari kapan? Jualan cabai dari tahun 2004. Dari 2004. Jadi ada juga sebagian orang yang mengenal Pak Anton dengan Anton Lado. Iya. Nah, itu di Ketano orang taunya Anton Lado. Nah, kenapa sampai dipanggil orang Anton Lado? Sejarahnya dipanggil orang Anton Lado, dagang cabai dari usaha orang tua. Jadi sekarang orang tuanya apakah masih jualan cabai? Sekarang orang tua sudah almarhum. Oh, sudah almarhum Anton ya? Iya, Pak. Oh. Terus sekarang apakah masih jualan cabai atau bagaimana? Sekarang beralih ke jualan bawang putih impor. Oh, gitu. Cabai kering impor, bawang peking impor, garam dan lain-lain. Oh gitu. Jadi untuk sementara cabainya di stop ya, sementara. Cabai udah 1 tahun nggak jualan. Kalau jualan bawang, ada bawang putih, bawang merah juga ada atau bawang ada, apa? Bawang peking. Ada bawang putih, ada bawang peking dari luar dari pokoknya. Iya. Bawang bombay juga ada? Bombay ada. Oh. Lagi dibongkar. Oh. Itu lagi ada pembongkaran. Bongkar dari truk ya. Jualan bawang putih sudah berapa lama, Anton? Jualan bawang putih dari tahun 2019 bulan 8. 2019 bulan 8. Jualan
Bawang putih awalnya diajari sama Bapak Denizal. Oh, Pak Denizal. Kalau di Ketano orang taunya Pak Zaltome. Zaltome. Oh, yang punya toko cabe sayo di Pasar Raya Padang. Oh, itu. Kalau boleh tanya Pak Ton, ini bawang putih ini kalau untuk sekarang kira-kira Pak Ton bisa menjualnya apakah berapa kilo satu hari mungkin kira-kira kalau sekarang? Untuk saat sekarang rata-rata mungkin satu mobil sehari Pak. Oh, satu mobil sehari. Satu hari? Iya, tapi ada yang bongkar di, kalau di Medan ada yang dibongkar di bukit dulu sekitar 2 ton, ada yang di Padang Panjang sekitar 3 ton, sisanya di Solo, di toko. Oh, itu. Jadi ada sekitar 2 bongkar di jalan, satu terakhir tutup bongkar di sini? Iya, terakhir bongkar di toko. Di toko. Ini yang mau kita tanya juga Pak Anton, kan ini toko sekaligus gudang ya? Iya, toko sekalian gudang, toko ada rumah, ada gudang. Oh gitu. Jadi lengkap. Ruko lengkap bisa juga ya. Ada gudang sekalian. Langsung tempat tinggal Pak. Langsung tempat tinggal ya. Ruko, rumah dan toko langsung ada gudang. Boleh. Alamatnya lokasi ini di mana pasnya nih Pak Anton? Lokasi di depan terminal Bare Solo. Oh, depan terminal Bare Solo di samping kantor Dinas Perhubungan. Oh, gitu. Oh, jadi di seberang jalannya? Iya, di seberang jalan. Di seberang jalannya terminal. Ah, ya, di seberang terminal. Ini kalau sekarang yang bawang putih bongkar di sini langganan Pak Anton rata-rata ini dari mana nih, Pak Anton? Banyak daerah. Ada yang dari Alam Panjang, ada yang dari Sungai Rumbai, ada yang dari Morobungo, ada yang dari Bangko, ada yang dari Air Mole, ada yang dari Milahan. Iya. Kalau dari Alam Panjang kan daerah penghasil sayur, Pak Anton. Iya. Jadi bawang putih ini dibawanya ke Alam Panjang atau pedagang Alam Panjang mau ke daerah-daerah tempat dia berjualan baru mampir dulu di sini membeli bawang putihnya kira-kira Pak Anton? Ya, ada yang mampir, ada yang sengaja dijemputnya dari Alam Panjang. Oh gitu. Jadi main bawang putih sudah ada sekitar 4 tahun Pak Anton? Ya lebih kurang 4 tahun lah Pak. 4 tapi tahun? Sudah memasuki 5 tahun Pak. Sudah memasuki 5 tahun, partai ya. Besar ya? Kan jual karungan Mandan? Iya, jual karungan. Iya, jual karungan dan tersedia setiap hari. Setiap hari, Pak. Berarti kan partai besar ibaratnya Mandan. Bukan eceran kan itu. Terus juga Pak Anton, kira-kira ya, Pak. Selama berjualan ini kan juga dikategorikan kepada bahan masakan atau bagian dari bumbu dapur atau juga dibilang sebagian dari kebutuhan sehari-hari atau bahan lengkapnya sayur mayur. Kira-kira suka dukanya jualan ini gimana Pak Ton? Suka duka ya Pak. Yang pernah dialami Pak Ton? Yang pernah dialami pas barang rusak suka duka. Dukanya pas barang rusak Pak. Oh, jadi kalau barang sampai rusak di sana dukanya. Ah, itu dukanya. Kalau bahagianya Pak Ton? Bahagianya pas barang harga naik Pak. Iya, barang naik ya, dan barangnya sudah nyampe duluan. Iya. Sedang di jalan barang udah harga ada, sudah naik. Ya. Harga sudah naik. Nah, kita udah ada untungnya Pak. Iya, di jalan baru nggak ada untungnya. Kalau barang naik dan itu jarang-jarang Pak Ton. Nah. Jarang Pak. Yang penting kita semangat Pak. Alhamdulillah dekat Bapak Adenizal, Pak Zatome, alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Oh, jadi alhamdulillah berjalan lancar Pak. Oh, jadi beliau dulu yang membantu progres jualan bawang putih ini. Di tahun 2019 dia Pak Zatome yang nolong ke Jakarta, ke Medan. Oh gitu. Terus juga lagi Pak Anton,
kan di sini jualan rumah, toko juga ada gudang, dia juga ada pekerja. Boleh tanya lagi Pantun, Pantun punya usaha ya untuk daerah kita kan termasuk besar Pantun. Kira-kira Pantun mempekerjakan berapa orang satu hari Pantun? Dalam satu hari normalnya 25 orang sehari. 25 orang Pantun? Iya. Oh. Tapi kadang-kadang ada yang mencapai 30 orang. Oh gitu. Tapi jadi rata-rata di angka 25 lah. 25 orang per hari itu ada yang kerja bongkar muat, supir. Yang kerja yang 25 orang itu tenaga perempuan ya, Pak? Oh, tenaga perempuan khusus untuk buka bawang. Oh, untuk ngepas bawang. Ngepas bawang. Bawang putih. Iya. Oh, gitu. Bawang putih kan terbagi dua. Iya. Ada yang kotor, ada yang bersih. Oh, jadi Pantun kalau pedagang minta yang kotor dikasih, kalau minta yang bersih dikasih juga. Lebih banyak peminatnya yang bersih. Oh, gitu. Jadi sehingganya Pantun mempekerjakan 25 orang sampai 30 orang per hari. Iya, tapi rata-rata di angka 25. Oh, gitu. Kadang-kadang ada juga yang 20 orang masuk kan. Kata Pantun ini bukanya dari jam berapa Pantun? Saya bukanya dari jam 6 pagi atau jam 6.30 Pak. Tutupnya? Tutupnya malam jam 10. Kadang-kadang ada jam 11 malam. Iya. Tapi lagi Pantun, mungkin ada juga penonton kita nanti yang bertanya mungkin mau belanja ke sini. Apakah stok bawang putih Pantun ada setiap hari? Alhamdulillah stok kita, barang kita ada terus Pak. Ada terus ya, setiap hari. Tadi saya juga ada lihat ada bawang goreng apa itu. Jadi bawang goreng ada juga setiap hari? Bawang goreng ada. Garam ada juga setiap hari? Garam ada, cabai kering, bombay, bawang packing. Kira-kira boleh kita lihat ke belakang tempat pekerjaannya Pantun? Boleh Pak. Ayo Pantun. Pak, ini gudang kita yang untuk kerja bawang putih Pak. Boleh dilihat ya. Yuk. Ibu-ibu yang banyak ya. Ibu banyak sini ya. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan namanya nih? Oh, tanya nih, lama-lama nih kerajo di tempat Pantun nih? Kalau bersombok jari rayo, Latigo Rayo. Oh, Latigo Rayo nih. Latigo Rayo berarti Latigo tahun nih ya? Mantap juyo. Ah, boleh tanya sekitar nih, kok rasio tak nih nak? Ah, suka dukanya kerajo risiko bahan nih? Oh, happy. Bilang saya kalau stres-stres yang di rumah, kalau mesti jangan sombong. Mantap. Alai acok dapat snack nih. Oh, malah tu api tu hari. Oh, itu. Jadi alai betah nih kerja sko nih. Ya betah lah. Oh. Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nih. Assalamualaikum. Boleh tanya-tanya sini. Nih. Eh, pertama namo ni sini. Nikta. Labara lamo ni kerja sini. Nah, lah ampek lah. Ampek aku ni ampek bulan ampek tahun betul ampek hari ni. Ampek tahun. Woi, ampek tahun jula lamo mane. Ya lamo dah. Tanya sikit ni suka dukanya kerja di sini ba ni. Oh, enjoy banyak. Lebih betah nih kerja sekolah nih. Hei, betah mana? Mantap nih. Mantap. Mantap mana? Iya. Terima kasih nih. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Oh, Neng, kok gak pemalu nih. Boleh kenalan, Neng? Lai, Pak. Namo ini siapa, Neng? Paling perdalus namo asli, namo palsu, Pak. Akan dua-dua lah, Neng. Namo tenarnya... Anis. Anis, Pak. Oh, Anis. Lah berapa lama nih kerja di tempat panton nih? Maksud 2,5 tahun nih? Iya. Lama ya nih ya? Nah iya Pak, dan tidak ada Pak, ada dan Pak. Iya, iya, iya. Lebih tahan nih kerja siku nih? Alhamdulillah lah Pak. Suka duka kerja siku aneh? Ini yang sukanya apa yang duka Pak? Akan dua-dua nih jawab kalau ada. Kalau sukanya? Ah. Anamu tuh bosnya asik. Ah. Hello. Iya 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 iya. Duka iya lah Pak. Kalau bulnya? Dukanya? Ya. Nah, gimana? Ayo Pak ya. Lain yang mengatakan tapi baca lo Pak ya. Lain tak cot lembek gaji nih. Anda. Anda. Awak berkah kan jarang Pak. Ayo mantap nih ya. Makasih nih. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kisah dia nada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pertama kenalan Pak nama? Oh, Is. Pak Is. Iya. Lah berapa lama Pak kerja yo panton? Lah 5 tahun. 5 tahun. Berarti Pak bilang lama sekolah gak? Ah, iya. Senior boy. Apa kerja bagian hari sekolah Pak? Mangke. Oh, mangke. Yang lainnya mungkin udah enggak. Jadi Pak tanggung jawab yo barang go untuk keluar masuk anak itu. Oh, kerja sama. Oh, kerja sama aja. Oh, suka duka kerja sekolah Pak? Suka yo. Jurgen, itu ramah, baik. Lepas mana Pak? Lepas mana? Sabana. Yo yo yo. Kalau duka Pak? Ah, duka. Duka yo. Nampak dador. Dador. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alek kabar tahan sih kok kerja dulu ya Pak? Selagi masih pakai itu lagi bertahan. Ayo, mantap, terima kasih Pak. Ya, sambil kenyang.